Irid DJ channel, travel vlog or food channel or gardening. Like, comment, subscribe. Okay, just a turn kue sweet. Okay, dia ada dua bilik. Okay, ini bilik satu. Tadi bilik satu, ini bilik dua. Tapi dia ada bagi sofa bed. Okay, meja makan. Ada dapur. Dapur, lepas tu tandas dia satu. Tandas dia satu tapi boleh dikongsikan. Dia ada dua pintu. Okay guys, kita tinggal di City Pet Tower 1. Okay, City Pet Tower 1. Kita dari ground floor. Kalau pakai kita biasa pergi level P3E. Yeah. Semua sedang di atas. Okay guys, kita berada di Josephton Quay. Dia ada dua tower, tower 1 and tower 2. Kita menginap di tower 1. Okay, kalau dari parking kereta kita ambil level 3A. Kita balik dari laundry. Jadi kita dari G ground floor. 32 nya memang boleh access deh. Ya. Ni buang nak kan. Okay, ya automatic ini. Kurang buka kan nak nombor. Mari majak masuk ke. Siapa lah nak kira mana? Teriak. Berapa? 13. Okay. Okay guys, sekarang kita berada di level 29. Okay, di bawah tu ada kolam renang. Kenapa gayat sangat bos? Okay, di bawah sana ada kolam renang. Menurut Pak security tadi, kolam renang itu di P7, aras 7. Okay, di sana ialah view pemandangan laut. Okay, pulau-pulau di seberang sana semua. Tapi untuk kali ini kita tidak bercadang pergi pulau guys. Okay, semoga ada rezeki untuk datang ke pulau lagi lain kali. Okay, jom kita pergi bilik. Okay. Hello. Hello penghuni-penghuni semuanya. Kamu semua sudah mandi atau belum? Belum. Belum. Okay, kita sudah sampai di sini semalam. Okay guys, ini view dari tingkat 29, Tower 1 Josephton Quay. Okay, di seberang sana ialah Mekio Hotel. Di seberang sana tadi ialah Josephton Mall. Okay, jauh sana ada Surya. Yang tu Surya, selepas Josephton tu Surya. Dan ini adalah view city. Okay, semua sana. Okay, kita ambil view belakang tepi sikit. Okay guys, kalau tengok di tepi tu, itu adalah Josephton Point. Okay, tempat untuk pergi ke pulau. Okay, kalau kita nak pergi pulau boleh jalan kaki saja dari sini guys. Cuaca di Sabah hari ini memang sangat baik. Air panas ke air normal? Yang ni. Okay, view dari sini lebih kurang saja dari bilik. Ini view dari ruang tamu tadi guys, sama saja. Okay. Okay guys, ini aras 32. Aras 32 paling tinggi sekali.
Ya, di sini ada tempat. Oke, kita boleh view dari sini, pemandangan dari sini. Tada! Hey guys, ini view paling tinggi dari Aras 32. Oke, itu Tower 2. Kita sekarang berada di Tower 1. Kapal terbang. Kapal terbang, John. Halo. Oke, guys. Level 32 ni ada gym, lepas tu ada mereka punya mailbox juga di sini. Okay guys, bawah tu adalah Jesselton Point untuk pergi ke pulau. Ambil boat dari Jesselton Point ni guys. Ya, tu sudah ada orang pergi pulau sana. Okay. Memang cantik pemandangan dari sini guys. Ini view dari sini. Okay guys, sama view dari bilik kita ni. Cuma ni tingkat paling atas lah. Okay guys, nah, ni bahagian tepi. Okay, nampaknya kawasan gunung sana memang hujan guys. Seberang sana ialah Teluk Likas guys. Okay, tapi dia tersembunyi, terlindung oleh Tower 2 ni. Okay, kita belanja sikit suasana laut dari Jesselton Point ni guys. Dari Aras 32. Di sini adalah mailbox mereka. Bila kita check in guys, kita akan ambil kunci kita dari sini, barulah kita boleh masuk ke bilik. Dia akan beri password untuk masuk. Wah, ni ada orang ambil kesempatan pula exercise kat sini. Best ke? Dia sini berapa? Ini dia ada sediakan basikal, dua basikal dan juga treadmill. Ada budak mau pergi berjoging di treadmill. Okay guys, sekarang kita tengok lagi sebelah sana. Di sini juga disediakan tandas. Okay. Okay guys, kita pergi sebelah sana. Okay, juga ada koridor di sini. Okay, kita cuba tengok guys. Jom. Okay, ada bantuan guys. Untuk kita pergi ke sebelah sini. Okay, jom kita tengok view di sini. Okay guys, ini view dari sini. Seberang sana ialah Teluk Likas. Okay, sebelah sana hujan dah guys. Ah, ni tadi guys, kita berada di level 32 Tower 1. Thanks for viewing.